Okay, welcome back to my channel Aziz Kasim. Alright, ha, kali ni berkenaan dengan chat. Ha, berkenaan dengan chat. So, apa yang kau nampak kat depan aku sekarang ni, ada sebiji kereta Persona yang dah siap aku primer, yang aku dah tinggalkan selama 2 hari. So, kereta ni dah tak ada apa-apa masalah. Hai, cuma aku nak tunjuk sesuatu lah pada korang. So, selama ni aku cuma gosok primer ni menggunakan tangan manual lah, manual dengan ketap pasir and then air, pakai ketap pasir bersaiz 500. So kali ni, kali ni aku ada special sikit lah, special tool. So aku akan gosok primer ni, maknanya kau nampak kulit-kulit limau semua ni. Ini aku akan gosok menggunakan mesin. Aku akan cuba sebab aku letih, penat dah mengguna manual. So aku nak try pakai mesin. So mesin ni aku pakai, ni dia. Mesin ni aku beli daripada TMC, Topaz Multi Color. Okay, right. Mesin ni dia siap dengan vacuum lah. So aku dapat harga pun lebih kurang 200 lebih lah mesin ni. Mesin ni pun jenama dia jugalah, Topaz jugalah kot. So aku ada tengok lah sikit dekat YouTube pasal mesin ni. So dia ada, bukan pasal mesin ni, cara menggosok primer menggunakan mesin. So dia perlukan apa ni orang panggil, Interflash, lebih kurang macam tu lah. So aku ada yang tebal dia dalam 1/2 inci dan juga dalam berapa mm tau ni, adalah tebal sikit lah. So dia untuk menggosok primer pakai mesin, dia pakai yang tebal 1/2 inci ni lah, 1/2 inci ni. So senang je, kau akan ni letakkan dia. Ni kau letakkan dia kat sini, tapi ikut lubang lah. Apa lubang tak ngam? Tak boleh lah. Guna jugalah pakai walaupun yang vacuum. So sebab terpilih dia ni, lubang dia tak ngam. Tak ngam. Aduh, tak apa, itu tak ada masalah sebenarnya. So aku akan pakai sandpaper daripada Saber Ceramic. Ni sandpaper dia pun sama juga aku beli dekat Topaz, bersaiz 600. Bersaiz 600. So aku akan pakai sandpaper ni lah untuk tengok condition dia macam mana. So apa-apa pun, jom, let's go. Sandpaper dia ngam pula lubang yang ni, tapi lubang yang dalam tu tak ngam. Barang dah sedia ada lengkap. So macam biasa aku akan mulakan dengan bahagian atas dulu lah. Bahagian atas dulu, tengok macam mana, tengok macam mana condition dia, memuaskan ke tak memuaskan. First time ni aku nak pakai mesin ni. Agak-agak jadilah sebab aku dah letih gosok manual. Kalau ada penolong okey juga kan. So aku sorang-sorang. Papa, jom kita tengok tu. Ha,
So inilah hasil dia. Memang licin. Okey. So, memang licin, memang cantik. Kurang letih. Ha, kurang letih. Ha, jadi nak katakan untuk surface yang macam ni okeylah, senang. Takut bahagian-bahagian curve ni, ha, itu yang goyang kan. Takut termakan lebih sikit macam ni. Licin dik. Memang licin. Ai. Memang jadi. Jadi. So aku akan tengok bahagian sini pula. Bahagian curve sini. So jadi ke tak jadi. Okey, right, jom. Okey, mantap. Cuma bahagian-bahagian macam surface yang bucu-bucu ni ah, kantoi-kantoi sikit ah. So tak apa. Tak ada masalah. Terletih tu letihlah juga, tapi tak adalah seletih kau gosok manual. Okey, right. Cun. Nampaknya ada ni sikitlah. Orang kata tak adalah letih sangat. Kena bahagian-bahagian bonet macam ni kau nak gosok manual. Oh, stress. Aha, okay, right, tak apa. Apa-apa aku kasih akan tu sampai habis, right. Sikit tak. Okay, alright. Nampak? Kelebihan dia pakai mesin dengan manual. So, mesin
kau kena ada peralatan lah tu yang lengkap lah, komplit. Okey, contoh kau kena ada mesin, batu ketah pasir. Ha, itulah api, kompresor, angin yang kuat untuk menggunakan mesin. Itu tool yang perlu kau ada lah. So kalau pakai manual, kau just pakai kudrat kau je, tangan kau kiri dan kanan. Batu ketah pasir pun murah je. Salah aku 8% kot dengan saiz 600 ke 500 ke 400 ke. Dalam lebih kurang RM1 macam itulah satu selai, lebih kurang lah. Itu pun boleh potong part, boleh potong part and then kau boleh gosok satu body kereta, betul? So kau boleh jimat kat situ. Tapi bila menggunakan mesin, kau banyak gunakan api, elektrik and then kertas pasir saja. Yang ini satu ni, kertas pasir ni lingkungan dalam harga satu ni dalam harga RM2, RM1.8 lah macam tu. RM1.8 lah lebih kurang satu. Jadi sebiji kereta aku pakai ni satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Enam kertas pasir aku pakai. Kemana total kat situ dah berapa dah. So memang makan modal juga ah pakai mesin. Tapi kau tak pakai kudrat sangat lah, so kurang sikit lah letih tu. Letih tu kurang sikit lah. So okey lah, steady lah. Aku start tadi pun dalam pukul 9 dan lebih. Dalam anggaran 5 ke 6 jam settle gosok. So ini baru gosok yang body lah, belum lagi kau gosok yang belah tepi ni. Ni tepi ni yang kawasan celah-celah yang tak kena lah, yang tak boleh masuk mesin. Ni so yang macam ni, ni kau jangan buang. Kau ambil ketuk-ketuk sikit. Nampak tu, kau gosok lah sini. Gosok sikit-sikit je. Ini pun dah makan dah nipis lah ni. Gosok je lah macam ni ujung-ujung ni kan. Okey tu, rata lah sikit. Jadi jangan buang lah, rugilah kalau kau buang. So pakai sampai dia betul-betul tak boleh pakai. So ni lepas pada ni aku akan tembak dengan angin bagi dia keluar terus. So nak tak nak yang ni aku terpaksalah tembak dengan angin, flush tu dengan angin. Sebab kalau lap pun sama juga lebih kurang je. So aku akan buka pintu gerbang aku and then aku akan tembak dengan angin bagi keluar. Tapi sebelum tu aku akan carilah tempat-tempat yang tak kena gosok lagi macam ni tadi kan. Aku gosok tadi kan, tempat-tempat yang mesin tak boleh masuk. Ni mesin tak boleh masuk. Nak perbezaan dia. So yang tu aku akan set up tu, aku akan gosok dulu lepas tu baru tembak dengan angin. Kira sikit up. Okay, alright. Settle, buang mabuk, settle lap. So inilah condition dia. Licin, babe. Licin.
Nampak licin benar. Risau pula aku. Risau juga aku kalau licin-licin sangat ni. Takut tak apa-apa nak lekat ke apa ke. Tak apalah. Kan? So kita tengok condition macam mana. Tapi memang licin. Aku nampak macam ni kalau polish ni naik ni. Kalau polish naik ni, primer je kot. Okay, tak apalah. So kerja aku bukan sampai kat sini je. Lain. Kerja aku bukanlah sampai kat sini. So banyak lagi, ada lagi macam kena cari defect. Tadi pun banyak aku dapat defect, lubang-lubang halus. Lubang-lubang halus ada ni. Lubang-lubang halus sini. Lepas tu ni pun ada dent sikit sini. Sini pun ada sikit. Banyak lagi lah. So aku nak kena tarik simen lagi lah. Tarik simen lagi sikit. Biar dalam satu hari. Biar dulu dalam satu hari. Lepas tu baru gosok balik simen tu. Lepas tu masuk primer lagi sikit. Barulah masuk color. So proses dia tu masih panjang sikit lah. Masih panjang lagi lah proses dia. Okay, alright. Apa-apa pun konten aku untuk hari ni. So aku just kongsi kat korang lah penggunaan mesin. So macam mesin ni pun dia ada dua model. So yang ni aku pakai yang 6 inci punya. 6 inci. Dia ada dua, 6 inci dengan 5 inci. So yang ni punya 6 inci. Tu kalau tengok pad dia besar sikit dan sandpaper dia pun boleh tahan besar sikit. Jadi dia 6 inci punya. So yang biasa aku gosok tu, kalau korang tengok yang biasa aku gosok tu, itu 5 inci punya. Itu yang 5 inci. Alright. Apa-apa semoga korang faham lah apa yang aku tunjukkan, apa yang aku bagi tahu. So bermanfaat lah pada korang. So apa-apa pun test power chi. Kita tunggu di next video. Alright. Tengok color ni jadi Semco. Aku, kalau korang komen banyak untuk color Semco ni, aku akan kongsi pada korang. So korang komen banyak-banyak. Okay, right. Stay tuned. Assalamualaikum.